Oke, teman-teman semua, kembali lagi di Skill Gaming. Kita lanjutkan gameplay kita di RimWorld ya. Tadi gue udah sempet ini atur-atur setting sebentar ya teman-teman nih. Di sini gue bikin satu lagi pakaian perang. Nah, di sini buat armor-armor gitu ya, pakai baju, pakai armor dan lain-lain. Gitu. Sama nanti prioritasnya juga udah gue atur nih. Oh ya, sama mungkin plan card-nya kita satuin dulu aja ya. Karena kemarin kita dapat wabah di sini nih. Dan makanan kita habis ya. Kayaknya kita order aja mereka ini biar ini. Biar langsung harvest nih. Biar kita dapat makanan dulu. Nah, gitu ya. Sama ada orang yang bersihin lantai itu Sisi ya kalau nggak salah. Bersihin dulu. Zona hewannya juga ini mesti diatur nih. Hewan, nah ini kan masih di kulkas. Kacau. Kalian dah grow-nya juga ya teman-teman, disatukan. Yang ini mesti dipotong dulu nih, dipotong dulu pakai cut plan. Nah, terus yang ini cotton yang di sebelah sini kita ganti jadi strawberry aja. Itu ya, jagungnya belum matang, ini masih lama nih. Ini bisa kita sembeli kayaknya ya. Biaknya ada 2-3 cewek. Dua ini bisa kita sembeli nih buat makanan. Terus mungkin si Izel yang hunting-hunting, biasanya hunting ya. Kita biarin di hunting. Tukang research kita Pera ya. Dah. Biar kita ini loh nih, kita mau research ke gun turret nih. Kita nggak ada turret ini susah, guys. Agak susah. Ini tanaman rokok ya di sini. Bumalup. Ini juga boleh di hunting. Ada nggak ini dekat sini? Sama tukang antar batu itu siapa? Si Pezan Sonia ya. Oke. Kok dia malah masak? Oh, udah bener nih. Suhunya ini enggak sih? Aman ya suhunya di sini 18. Enggak terlalu dingin. Nah, makanannya udah banyak nih. Sama ini nih, ini untuk hospital. Kita atur lagi. Hospital apa prisoner, cuy. Hospital gue bikin di sini ya, teman-teman. Sekarang boleh nanam. Wabahnya udah kita basmi nih, kita cabut semua tanamannya. Oh, ini skillnya kecil pasti guys, lambat banget ya. Plansnya 0. Ya, plansnya 0. Kalau yang ini berapa nih? 4. Nah, selesai guns meeting.
turret dulu ya, habis turret kita armor. Jadi biasa gitu. Atau gini aja guys. Nanti di sini kita bikin tempat nanam juga nih. Aduh, ini batu lagi ya. Kebakaran kan? Ini bukan zona rumah. Makanya dia enggak ini dipademin apinya. Yuk, yuk dipademin dulu yuk. Tuh sekalian tuh satu lagi. Dah, aman ya. Ini biarin biarin kebakar guys. Nah, udah jadi ini kita hancurin. Lantainya ini kalau bisa tuh yang steril ya. Silver. Tujuh kali berapa nih? Aduh, nggak kelihatan lagi tadi. Tujuh kali berapa? Coba ya. Banyak banget habisnya. 200. Waduh, 200. Ya udah. Demi kebersihan ya. Pintunya kayu aja boleh. Ini dipindah sini aja nih. Lampunya di mana, guys? Ini aja kali ya. Oh, hubnya udah selesai. Mana tuh ini? Install. Oke, kayaknya di sini aja nih, di sudut-sudut. Mungkin ya. Ini Goga ini kenapa nih? Pakaiannya kenapa nih? Pakaiannya udah rusak nih, 48% ininya. Kita bikinin ya yang baru. Pants satu aja. Terus ada merchant. Ini batu apa? Oh, batu sandstone. Kita ini ya, trading dulu ya. Trading. Ada apa aja nih? Walah, dia jualan ini. Ternak semua, guys. Komponen kita nggak bisa beli. Nah, Nutramin. Ini untuk bikin obat, cuy. Kita beli mungkin 30 aja kali. 30. Herbal medicine jangan dijual ya. Ini jual aja nih obat-obatan gitu. Kita nggak pakai obat ya, jangan. Dah. Oke. Gua udah bisa bikin ini belum ya? Tempat bikin obat? Udah bisa kan? Nah, di sini kita bikin obatnya nih. Wooden chair. Oh iya, ini pistolnya belum dipakai ternyata. Siapa yang belum pakai lagi? Tuh, sisi belum. Ini aja nih. Tonya juga belum ternyata. Oke. Numpang makan mereka, guys. Oke, sip. Bisa lantainya ya untuk rumah sakit.
medical. Bisa gini aja ya. 1 2 3 6. Oh ya, kayu. Kayu. Oh, kayu ya, bikin hospital perlu kayu. Cabut aja nih pohon-pohon gak jelas ini. Ya kan? Ini cabut aja, guys. Nah, enak ngelihatnya kan ternyata kita. Ini kok nggak ada yang nyembeli ya? Di Viking harusnya ini. Channel slaughter nggak bisa. Oh, handling siapa nih? Packingnya bisa handling, cuman dia nggak. Kocak juga ya si ini. Nah, dah. Sama ini gelap banget ya. Aduh, hewan ini kenapa lagi masuk di situ? Bentar guys, sebentar. Sabar. Jijik banget gua nih. Ini segini nih, biarin lu di sini aja nih. Kelaparan dah. Cargo pot. Oh, ini untuk bikin bir. Ambil aja. Eh, mana? Jauh banget, cuy. Lagi ya, selesai. Nah, ganturet nih. Medical. Udah jadi ini pasti rumahnya nih. Mana cara ngeceknya? Oh, di mana sih ngecek ini? Rumah itu? Ini bukan. Ini kah? Oh, ini nih. Nah, udah hospital. Tadi ada pesan apa? Braplu roda blue. Oh, musuh kita ya. Pemimpinnya mati, guys, diganti dengan orang yang baru. Nah, ini barak ya. Oke, jadi udah selesai nih. Ini prison, hospital. Sama medisinnya mesti ditaruh di sini ya. Caranya gini, kita bikin kotak segini, di clear, terus diisi medicine, gitu guys. Critical. Harusnya bakal ditaruh di sini semua nanti ya, medicine-medicine-nya. Nah, yang kayak ini nih. Ya udah jadi ya, kita bikin obat bisa nggak? Ini bikin rokok. Kayaknya belum gua riset deh. Oh iya, belum. belum. Sabar, kita cek lagi nih. Ini tadi kita udah bikin harp. Di sini baru bisa bikin pistol yang biasa ya, yang belum upgradean. Yang upgradean itu di sini nih. Habis turret. Mumpung kita nggak ada diserang nih. Oh iya, celananya. Kenapa lagi celananya? Kok nggak bisa? Padahal udah gue bikin tadi. Nah, bikin satu lagi. Lagi nunggu research turret ya guys ya. Kita siapin bahannya nih. Ya, ini butuh steel banyak, lumayan. Kali aja nih.
pelan banget. Mindingnya satu. Nah, udah jadi ya. Oh, ini aja nih. Ini kan banyak kuburan. Gak jelas. Sekarang saatnya kita bikin ini. Krematorium nih, krematorium ya, teman-teman ya. Untuk ngebakar jasad-jasad para musuh itu. Taruh di mana ya? Ini aja kali. Kita sambungin kabel ke sini. Nanti ini bisa kita destroy, cuy, kalau udah jadi ini. Wih, udah selesai nih. Atau kita tunggu sampai yang ini, guys. Auto cannon. Auto cannon tuh ini ya, bukan ini ya. Perasaan gue ada dua tuh kemarin, mana ya? Mortar, prosthetic, gas operation. Turret coba ya, turret. Ini kan mini turret. Unlock mini turret. Oh ya, udah bener ya, ini ya. Oke. Oke, desainnya gini. Sekarang kita atur desain. Desainnya pakai granit aja nih yang ada nih. Nah, granit tadi granit. Musuhnya kan datang dari sini ya. Tambah satu lagi, guys. Tambah satu lagi dulu. Kalian deh ini dulu nih, deconstruct. Kan banyak. Nanti kita tutup ini. Nah, udah jadi ya, udah jadi. Kremasi. Do forever. Jangan lupa radiusnya. Cuman aja human. Lagi panen tanaman rokok. Duh, nggak ada yang kebangun lagi. Isel tidur lagi. Lumpinya juga nih. Ini aja ya. Nih, mantap nggak tuh? Ada yang rusak nih, nggak becus. Oke, sekarang buka kuburan. Pasti dapat gue negatif semua ini, guys. Ngelihat mayat ya, tengkorak-tengkorak gini. We'll never do howling. Si Sonia aja, Sonia.
Dah, aman ini. Sekarang baru nyaman nih bikin turret nih kalau udah bersih di sini ya, di sini. Masuk sini. Kita kasih lihat dulu jarak turretnya gimana, security mini turret. Oke, segini ya. Kita majuin satu ini satu baris ya. Oh iya, masuknya jangan dari sini. Dari tengah lah. Berapa kali berapa ini ya? Gue hitung dulu, guys. Tuh gimana lagi ngitungnya? Pakai ini ngitungnya, pakai ini. Ini 20. Artinya pas 10 ya, pas 10 anu mungkin. Di sini kita hancurin 2 biji. Itu masuk mereka ya. Satu aja satu. Nah, gitu ya. Sisa ini ya, guys ya. Oke. Ini karena mayatnya udah habis, kita anuin dulu nih, apalagi namanya. Matiin ya biar powernya anu enggak kepake banyak. Lanjutkan, kita mau bikin ini kan tadi kan. Ini kita kasih dulu segini. Double ya. Kalian yang ini. Kasih double. Nah, gitu. Atau kita perlu ini ya, perlu bikin obat gitu. Medicine. Cuman perlu kesini dulu ya, teman-teman ya. Biar ini aja nih. Nah, udah jadi tuh. Satu turretnya udah jadi. Sekarang tinggal konekin power. Tuh gua dobelin karena untuk belakang sini tuh bisa ditaruh ini kabel, guys. Walaupun ini meledak, jadi tetap bisa ini. Aman gitu. Desainnya kita adopsi dari yang sebelumnya ya. Bisa kan ini nembak ke sini? Set. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Gitu. Oh ya, jangan lupa ini ya. Bikin sandbag buat slowing-slowing mereka nih. Terusnya cukup segitu. Nah, di sini dikasih sandbag juga biar mereka itu nggak bisa taking cover, nggak bisa berlindung ya, dipaksa ke sini mereka nih. Kabel satu lagi mesti dikonekin ke ujung ya, ke ujung situ. Enaknya lewat mana ya? Lewat tengah sini. Ini harusnya didoublein juga nih sebelah sini. Btw di area sini nggak ada ya, nggak ada protection. Kita tambah lah. Kita kasih satu, guys. Gue takutnya tiba-tiba ada yang airdrop gitu loh.
ada yang airdrop gitu kan. 100 steel, oke. Okay. Mungkin dua ya, dua. Satu lagi di sini. Habis steelnya. Kita mesti nambang lagi nih. Oh, ini nih, sebentar. Cancel. Animal starvation. Si Wak-nya kelaparan. Udah kita rilis aja lah, bodo amat. Ini susah nih yang beri makan yang animal-animal yang karnivora gini. Rilis aja lah. Ini ya rilis ya. Mana sih? Oh ini nih. Jangan rilis. Beli sembeli sembeli guys. Habis ya steelnya. Isel nggak nambang Isel. Gini aja nih. Nah, nambang mereka, guys. Gitu ya. Ini bentar lagi jadi sih. Cuman kita nggak ada clut. Ini nih lagi tumbuh. Ini pakai harpnya gimana ya? Kayaknya otomatis ya. Gather spot. Tujuh dua simple meal. Oke, berapa orang nih? Wow, udah mulai banyak nih guys. 8 ya. Ini nih resikonya kita banyak orang, musuhnya juga banyak. Oke, langsung nyerang kah? Kita ada satu turret di sini. Si Faison. Delapan versus delapan ya? Bener-bener, delapan versus delapan. Tujuh ya, pakainya nggak bisa ini, nyerang. Bisa kan ini nembak? Kejauhan ya ini. Ini aja nih. Turretnya diserang guys. Biarin. Udah. Mati 4 ya. Langsung ini dia setengahnya. Tuh, turretnya hancur. Mantap. Capture. Gimana capture?
Tuh ada dua, tuh ada dua. Share. Ini kita jualin aja orangnya. Ya gak sih? Kita aktifin lagi biar dibakar orang-orangnya. Oh, banyak banget dia dia bawa ini guys, Nutramin. Untuk bikin ini ya. Bikin obat. Colonist need treatment siapa? Lumpi, kenapa Lumpi? Oh, parasit ini ya. Harusnya nggak usah diobatin pakai obat yang ini sih. Yaudah, biarin. Jangan direkrut ya. Ini 8 orang aja udah banyak banget nih musuhnya nih. Ini bisa dirilis. Biar dapat ini guys. Dapat goodwill. Kita biarin dulu aja. Nah, udah jadi ya. Ngatas gimana? Oke, udah jadi. Kayaknya ini mesti kita tambah satu lagi deh. Powernya. Udah hilang aja mayatnya. Mantap. Kita lanjutkan ya. Ini turret-turretan. Di sini nanti pasukan kita bakal standby di sini. Ntar gua cek dulu nih. Jangkauan tembakannya seberapa gitu. Nih ini. Kalau gue bikin di sini temboknya kan nggak nyampe itu. Ini. Ya segini ya, segini ya. Kenapa nih nggak bisa? Oh, lumpur, nggak bisa di lumpur gitu. Man-made center rocket terrain heavy. Gimana itu maksudnya? Oh iya, ada yang nggak bisa gitu ya. Lumpur guys, lumpur. Pasti di sini kah? Ya udah. Itu kan? Cancel. Ini tanaman gak usah lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gue tambah 2 lagi. Bentar kan ya? Nah, udah dah. Harusnya udah cukup nih. Oh, satu lagi. Sandbag. Mana meledak lagi turretnya ya. Habis komponennya ntar guys. Ada
orang yang lagi nyasar, biarin, gak penting ya. Kita nunggu steel ini ya, diambilin dulu. Bangun ini, habis itu bangun turret. Ya, minimal di belakang udah dua nih. Ada lah ya yang dijaga. Mungkin beberapa pintu kita buka aja ya teman-teman ya. Ini lambat banget mereka geraknya kalau udah ditutup. Mantul, udah panen. Ini bentar lagi selesai. Nah, gua mau upgrade-upgrade nih ke sini nanti. Chain shotgun, heavy submachine gun ya. Kita banyakin make heavy submachine gun aja nih. Artinya kita perlu banyak steel sama komponen. Untung banyak ya deket sini. Ini ada lagi nih, banyak nih. Oh, udah jadi. Thank you, thank you. Oke, teman-teman kayaknya sampai di sini dulu ya. Kita mainin game RimWorld. Progresnya ya, kita udah bikin ini ya. Udah ngelanjutin lagi untuk killbox-nya di sini, tinggal dipasang turret nih. Sama nanti di belakang mungkin ada beberapa lagi turret yang kita tambah ya, sama perlindungan ya, kayak barikade-barikade gitu. Ini rumah sakit udah jadi, makanan masih aman, ada dua orang tahanannya, mungkin kita rilis nanti. Oh, kita jual kalau bisa. Bisa dijadiin ini nggak budak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Rilis, recruit, no interaction. Nggak bisa ya? Oke. Nanti kita lanjutin di next video ya. Thank you guys.